Sunan Muria bernama asli Raden Umar Said, putra dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang lahir pada tahun 1551. Beliau ikut menyebarkan ajaran agama Islam di sekitar tanah Jawa, khususnya daerah Kudus. Sebutan Sunan Muria disematkan kepada beliau tak lain karena tempat tinggal beliau yang terletak di salah satu puncak Gunung Muria di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Dan dari nama gunung tersebutlah maka muncul sebutan Sunan Muria.